Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat saja, luar biasa. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seorang bernama Khairah Wati ya, kalau nggak salah, yang sudah beberapa kali request video dari selfie di akun Instagram saya. Terima kasih banyak. Jangan lupa follow Instagram saya juga kalau kalian mau follow, bisa lihat juga di deskripsinya ataupun di thumbnail video saya, itu ada akun Instagram saya kalau mau follow. Oke, ini adalah selfie Yama perform di studio dangdut Sakit Hati. Saya penasaran nih, kayaknya ini video baru ya, jadi saya belum pernah lihat videonya, juga belum pernah denger lagunya. Bikin penasaran, makin penasaran, jadi kita tonton aja bareng-bareng ya. Selfie yang sakit hati. Go. Studionya. Kita undur di tangan. Dengarlah pacarku, kamu jangan begitu. Kau sakit. Saya jujur agak suka sih musiknya, dan saya tuh lihat Dodi Kangen ini Kangen Band ya, salah satu personel Kangen Band saya. Mungkin kalian bisa info juga, musiknya sih pop gitu ya, memang kayak warna musik Kangen Band ya, tapi Selfie di sini bawanya dengan kasih sentuhan dangdut ya di lagunya. Asik juga sih orang sekali buat lagi. Wah, biasa ya. Aransemen lagunya bagus ya, dan kalau saya sih suka tuh pas udah masuk ke bagian nuansa dangdutnya lebih kental ya, ketika udah masuk gendang ya, dan di bagian itu bagian chorus ya kalau nggak salah ya, itu benar-benar enak banget dan enjoyable ya. Dan Selfie juga lebih ekspresif karena dia sekali joget, dan seperti judulnya jogetnya asik, asik banget guys. Luar biasa guys, ya. Pertama nafasnya cukup panjang ya Selfie ini, dan flawless, jadi pitch controlnya tuh stabil ya, nggak kemana-mana gitu, nggak keluar gitu ya, tetap di situ aja merdu dan spot on ya, selalu sesuai dengan notasi lagunya, nggak gimana sih, emosi gak dapet ya. Saya suka banget loh suara Selfie, takjub loh, apalagi pas tadi kan sedikit musiknya itu hanya gendang ya,
yang mengiringi, jadi terdengar sekali suara Selvi yang begitu. Wow, luar biasa, gokil, seru, enak, menyenangkan. Setelah melihat video ini, apa ya, memang Selfie punya tone vokal yang sangat indah ya, sangat merdu. Jadi ketika nyanyi lagu yang genrenya mungkin sedikit berbeda dari full dangdut ini ya, ini agak pop tapi kental juga musik dangdutnya, itu Selvi selalu nggak pernah ngecewain ya, bawain lagunya selalu enak, merdu, flawless, dan apa ya, nyampe gitu ya emosinya. Karakter dari lagu ini bisa ditampilin sama Selvi ketika dia perform, jadi saya lumayan lumayan suka lagunya dan pastinya takjub sama suara Selvi. Oke guys, itu aja guys reaksi saya dari video terbaru Selfie yang mungkin sakit hati di studio dangdut. Makasih sekali lagi yang sudah share video ini, Khairawati. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa tinggalkan komen, klik like dan subscribe-nya, bantu channel ini. Sampai ketemu lagi di video reaksi berikutnya. Bye bye.